Hai, jumpa lagi di Kugaman Channel. Kali ini kita akan mencoba mode baru Magic Chess yang bernama Magic Frenzy. Ini seperti mode rusuh dari Magic Chess normal. Berikut adalah beberapa perbedaannya. Meningkatkan gold awal dari 2 jadi 4. Meningkatkan hadiah kemenangan dari 1 menjadi 2 gold. Meningkatkan hadiah dasar setiap round dari 5 menjadi 8 gold. Meningkatkan bonus win streak menjadi 2 gold dan bonus lose streak menjadi 3. Mengurangi harga refresh sebanyak 1 gold. Jadi lebih hemat. Biar tidak penasaran, langsung aja kita masuk ke gamenya. Sebelum ini saya sudah mencoba 2 atau 3 kali game ini dan rasanya sedikit aneh. Nanti di pertengahan game, semua hero kita akan mendapatkan blessing. Jadi di game ini sangat mudah untuk mendapatkan blessing. Karena mudah mendapatkan blessing malah jadi pusing milih sinergi dan kombonya. Begitulah dikasih susah dapat blessing malah ngeluh. Dikasih mudah malah bingung. Hahai. Tadinya ingin pilih Blerik tapi ternyata sudah keduluan. Jadi ya gimana dikasih Papa Munton aja deh. Ternyata kita dapatnya si Moskov dan geng merahnya. Lanjut dulu aja deh. Pada game mode Frenzy ini, kita dikasih modal awal lebih besar. Jadi bisa lebih banyak belanja di awal game. My tiger has been with me many years. Sudah pasti kita pilih Inspire. Sementara kita ambil dulu Jobowo supaya di road ada temannya sebagai tukang pukul. Keren. Moskov berpindah tempat di saat yang tepat. Perhatikan harga kocokannya, harganya jadi satu saja. Diskon 50% dari mode Magic Chess normal. Pada awal-awal game gini, blessingnya masih tampak normal. Belum tampak di overall. Tapi nanti di pertengahan apalagi akhir game, tiap hero yang upgrade level pasti dapat blessing. Kita kalah, guys. I the abyss. The worst thing in the world, having no one to fight. Musuh kita kali ini tampak ganas, tampak banyak dapat blessing sepertinya.
ternyata sudah upgrade level. Bingung nih, pilih apa ya? Item gak ada yang menarik juga. Ham, pilih yang merah-merah aja deh. Kocok-kocok terus ajalah, mumpung lagi diskon. Take you to another world. Darkness nurtured me. Kita harus amankan Karina karena sepertinya kita akan mengandalkan assassin sebagai tim penyerang kita. Efek Obra Blessing sepertinya sudah mulai terasa. Saat ini, jika ketemu Swarman yang kemungkinan pasti udah aktif efek sinerginya, auto kalah kita. Blessingnya mulai diobral. Senang udah pasti, tapi pusing juga sih. Bingungnya yaitu milih sinergi mana yang akan kita kejar terlebih dahulu. Let's fight side by side. Kocok-kocok terus ajalah, mumpung lagi diskon. Blessing merah sudah aktif, selanjutnya kita akan ke arah Astro, Assassin, dan Fighter. Jika memungkinkan, tentu saja. Lihat attack speed kita. Semua hero bergerak seperti kesurupan.
ada Fanny auto ambil. Di mode ini, untuk assassin sebetulnya kita cukup mengambil Fanny dan Karina aja. Efek sinergi assassinnya nanti juga jadi sendiri. Cuma ya gitu, tetap gak pasti kapan munculnya ini hero. Di sisi lain, kita sudah punya Halkart yang sudah level 3. Atau galau? Lanjut aja dulu. Karina Astro yang menyelamatkan kita pada match kali ini. Kita update level dulu deh biar Fanny-nya masuk dulu supaya efek sinergi assassin-nya muncul. How do you catch a shadow? Macam mudah. Kita ambil kristal marksman supaya peluang sinergi marksman aktif jadi lebih besar. Nah, Irithel-nya dapat sinergi marksman. Sudah lengkap sebetulnya untuk mengaktifkan efek sinergi marksman. Cuma masalahnya Irithel yang satu lagi sedang kita gunakan untuk menopang sinergi Astro dari Karina. Artinya, kita harus tunggu sampai Irithel-nya level 3 untuk menggabungkan blessing-nya. Baru kita bisa aktifkan sinergi marksman-nya. Sekarang kita sudah bisa memberikan perlawanan jika bertemu dengan Swordman kayak gini. Semoga menang. Only the strongest shall survive. Kocok lagi deh, siapa tahu ada Irithel. Yang muncul malah Wanwan, kita simpan dulu buat cadangan. Ternyata kita kena bantai Swordman tipe Mercera. Confidence will get
Your true leader has returned to the desert. Vaninya kelewat, guys. Tapi Moskovnya bisa kita jadikan level 3. These blades are my teeth. And I'm all bite and no bark. Betrayal taught me a good lesson. I'm willing to sacrifice myself for this world I love. Bloodshed and violence nourish me. Musuhnya mengerikan. Kita kena bantai habis. My tiger has been with me. Wan-Wan sebagai cadangan yang diharapkan bisa langsung muncul sinergi marksman malah dapat blessing kuning. Auto kalau ini mah. Ya udah, kita aktifkan dulu aja Astro daripada galau nunggu marksman yang belum bisa kita aktifkan. Ini benar-benar bencana. Sepertinya kita kalah. Dan poin kita cuma tinggal 18. Semoga kita masih bisa main di pertandingan berikutnya. Ayo Moskov, ulur waktunya supaya poin kekalahan kita tidak terlalu besar. Selamat guys. Kita masih bisa bertahan meski hanya dengan 3 poin saja. If it wasn't me, I'm afraid it would be Rafaela. Argusnya kita upgrade dulu aja, siapa tahu bisa lebih kuat. Dan Irito Marksman-nya kita paksa masuk aja supaya sinergi Marksman-nya jadi. Meski dengan begitu sinergi Assassin-nya akan berkurang karena Fanny kita ganti. Kita gambling aja milih Marksman yang kayaknya bisa lebih kuat. Soalnya ini adalah kesempatan terakhir, jadi harus all in. Biarpun nanti kalah kita gak penasaran. Selamat. Kita masih bisa bertahan. Memilih marksman dibanding assassin ternyata pilihan yang tepat. Sebagai pihak yang tertekan, langsung aja kita pilih kristal tambahan slot hero. No one sees me. I was never here. Kocok terus. Kita cari Irithel sampai dapat. Padahal kita cuma butuh 2 Irithel lagi supaya sinergi Astro, Marksman, dan Assassin-nya aktif semua. Yeah!
The Mage Marksman dan Sinergi Merah memang bukan kaleng-kaleng. Meski poin kita paling sedikit, tapi kita masih bisa ngebantai musuh. Mantap, ada Karina lagi. Dan langsung dapat Blessing Assassin. Martisnya pun dapat Blessing, cuma sangat disayangkan Blessing Fighter bukan Astro seperti yang diharapkan. Masih selamat kayaknya ini mah, semoga aja menang. Yup, berhasil. Kita upgrade slot hero dulu aja, soalnya kalau sudah main kocok-kocok, suka kebablasan sampai duit habis. Karina dan Lunox berpeluang besar menjadi hero level 3 selanjutnya. Ternyata benar, Karina dan Lunox-nya sekarang tinggal kurang satu hero lagi untuk bisa level 3. Ada Karina lagi. Langsung aja kita buat dia jadi level 3. Sedangkan Irithel yang dari tadi kita tungguin, hingga sekarang belum muncul lagi. Lawannya peringkat pertama, guys. Mengerikan dan kuat sekali musuhnya. Sepertinya kita kena bantai. Tunggu. Ajaib, Karina masih bisa bertahan, bahkan bisa membalikkan keadaan. Sungguh luar biasa sekali. Bikin jantung copot aja nih si Karina. Akhirnya Irithel muncul juga, tinggal nunggu satu lagi. Kita coba bidik Sinergi Fighter, siapa tahu si Atlas bisa langsung dapat Blessing Fighter jika nanti upgrade level. Sementara kita masukkan dulu Franco supaya Sinergi Fighter-nya aktif. Ups, ternyata Sinergi Astro-nya malah jadi tidak aktif. Bikin galau aja. Benar aja, kita kena bantai lagi. Tapi Karina masih bisa bertahan. Kerennya lagi, Karina dan Moskov bisa membalikkan keadaan. Hero musuh dibantai oleh mereka berdua meski jumlahnya lebih banyak. Ajay! Atlas yang diharapkan dapat Blessing Fighter, malah dapat Blessing Hijau. Kacau! Beruntung Lux kita sudah bisa kita upgrade sampai level 3. Halah, habis waktunya. Habis hero kita, guys, rata semua. Kecuali Karina yang tinggal sendirian. Karina versus pribadi ini mah,
Lihat musuhnya masih banyak, pasrah aja deh. Luar biasa, Karina kembali save the day untuk ketiga kalinya. Dia berhasil mengembalikan keadaan lagi. Mau nambah kristal slot lagi, ternyata gak bisa. Oh iya, tadi udah pernah dapet di putaran sebelumnya. Pilih item aja deh. Dan lagi-lagi, Franco pun malah dapat Blessing Putih, bukan Blessing Fighter seperti harapan. Kacau bin galau. Kocok terus, sampai pegel. Idol, di manakah kau berada? Padahal tinggal satu lagi. Dan waktu pun habis. Pertempuran terakhir. Dan terulang lagi, hero-hero kita kena bantai lagi. Kembali cuma Karina yang dikeroyok oleh musuh. Dapatkah dia bisa bertahan? Kali ini damage musuhnya lebih sakit. Oh, nyaris saja. Karina mulai membantai satu persatu hero musuh. Luar biasa sekali, guys. Kita menang berkat Karina. Karina kita gak bisa mati. Luar biasa, anjing. Pokoknya, sebarkan ke semua grup WhatsApp teman-teman semua. Jika ingin lihat Karina yang gak mati-mati meski dikeroyok banyak musuh, suruh ke Kugaman YouTube channel aja. Sebarkan ya, jangan lupa. Game yang seru meski tak menyangka akhirnya kita bisa menang berkat Karina seorang diri. Ini list lengkap combo dan sinergi kita juga lawan. Karina lawan pun ternyata sudah level 3. Tapi yang gak bisa mati ya Karina punya kita. Sekian dulu ya, bye.